Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Veysa Sablow, yang sudah berkali-kali memberikan rekomendasi anime, tapi selalu sedikit yang nonton. Ya, aku Veysa Sablow. Dan kali ini, aku bakal memberikan rekomendasi anime komedi paling terngakak, part kedua. Kalian tanya kenapa? Ya, karena part pertamanya sepi kali, cok. Ya, intinya itulah, cok. Dan mending kita langsung aja, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, bangki sekalian. Oke, ini dia. Grand Blue, anime yang bertemakan diving. Namun, divingnya cuma 1%. Selaginya, ya tentu saja, mabuk-mabukan. Di sini ceritanya, setelah pindah ke kota di dekat tepi pantai, Yori Kitahara memulai aktivitas barunya sebagai mahasiswa. Lembaran baru hidupnya yang tak terduga terbentang luas di hadapannya. Hari-harinya kini penuh dengan penyelaman, gadis-gadis cantik dan orang-orang unik yang kocak dan gila minum ada di sekitarnya. Dan ya, anime ini sangat gue rekomendasikan banget bagi kalian yang belum pernah nonton. Karena di setiap episodenya kalian bakal ketawa terbahak-bahak dan melihat cowok-cowok bugil dengan titik hitam di selangkangannya tentunya. Anime Sukeru Kurushi One Night. Bagi Miao, saudara laki-lakinya, Steven adalah saudara laki-laki yang sangat suka usil. Keduanya tiada hari tanpa bertengkar. Namun ketika ada masalah, Fan adalah orang pertama yang sangat peduli pada dirinya. Intinya teman-teman, kalau kalian nonton anime ini, kalian akan melihat kekoplakan kedua saudara-saudari ini yang setiap harinya, parah banget lah cu, bikin ngakak. Hinamatsuri. Suatu hari, sebuah benda jatuh menimpa kepala Nita, seorang anggota Yakuza. Di dalamnya muncul sesosok gadis aneh bernama Hina. Dia memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Cerita keseharian Nita dan Hina pun dimulai. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan banget untuk kalian tonton pada saat kalian lagi bosan banget nonton anime-anime yang keluar pada musim ini. Karena anime ini sangat bagus dan ya mantap lah banget komedi ya cuy. Our Girl. Yoshiko, gadis bodoh yang bahkan mendapatkan nilai 0 pada ujian dengan tipe soal pilihan ganda cuy. Dia sering menghabiskan waktunya bersama teman masa kecilnya dan berbuat hal-hal konyol kepadanya. Intinya teman-teman, kalian wajib banget nonton anime ini kalau kalian belum pernah nonton anime ini. Karena gue jamin kalian bakal tertawa terbahak-bahak kalau nonton anime ini. Karena kalian akan melihat cewek atau karakter cewek paling tolol seantero peranimean, cok. Kepeki dan si Aoyama-kun. Bermusat pada seorang siswa tampan yang jago bermain bola bernama Aoyama, yang juga merupakan anggota kesebelasan timnas Jepang U16. Meskipun begitu, Aoyama adalah orang yang gila kebersihan macam saya lah intinya coy. Sehingga saat bermain bola, ia tak pernah melakukan tackle terhadap lawan dan tak pernah menyundul bola sama sekali. Intinya coy, anime ini sangat gue rekomendasikan banget untuk kalian tonton tentunya. Dan ya, ini termasuk anime komedi yang wajib banget kalian tonton sekali seumur hidup. Dan ya, intinya karakter utamanya ini mirip banget sama gue lah coy. Karakai Jozu no Takagi-san. Ya, anime Winter 2018 ini berkisah mengenai Takagi, seorang gadis imut yang hobi menjahili teman sekelasnya, yaitu Nishikata. Takagi sangat gemar menjahili Nishikata ini karena dia mudah tersipu malu. Nishikata pun yang tidak mau kalah dengan Takagi, mulai memikirkan berbagai cara untuk membalas kejahilan si Takagi ini. Berbagai kejadian lucu dan kadang romantis pun menjadi sajian menarik dari anime ini. Jadi gue saranin bagi kalian, teman-teman yang jomblonya udah kagak ketolong, mending gak usah nonton anime ini karena anime ini terlalu manis dan bikin kalian sakit hati, bukannya diabetes. Jadi, bersabar. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you, bye-bye.